Tribuners, tokoh Wali Songo pasti dikaitkan dengan kegiatan penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Tanah Jawa. Wali Songo itu sukses menyebarkan agama Islam melalui dakwah dengan kebudayaan Jawa yang sangat kental. Nah, pada kesempatan Tribunnews Style kali ini, Hakim bakal berbagi informasi kepada kamu terkait dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh Wali Songo yang ada di Indonesia. Karena kita ketahui ya, Tribuners, kalau Indonesia dengan agama Islam dan Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia, itu tidak lepas dari sejarah perjalanan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Nah, persebaran agama Islam oleh Wali Songo itu di Indonesia ternyata dimulai dari daerah Demak. Ada yang berasal dari daerah Demak di sini ya, boleh tulis di kolom komentar. Buat yang belum tahu, Demak itu ada di utara, bagian utara Provinsi Jawa Tengah. Dikutip dari bobo.grid.id, Masjid Demak itu dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para wali songo yang bertugas menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Masjid Agung Demak itu didirikan sendiri oleh Raden Patah, raja pertama dari Kesultanan Demak nih, Tribuners. Masjid ini juga sudah ada sejak tahun 1474 dan memiliki 4 ruang utama yang disebut sebagai Sakaguru. Bagian atapnya dari Masjid Demak itu berbentuk limas yang ditopang oleh 8 tiang yang disebut sebagai Saka Majapahit. Masjid Demak itu juga termasuk dalam daftar masjid tertua di Indonesia. Hakim juga mengutip dari buku sejarah Islam Nusantara yang diterbitkan pada tahun 2015. Agama Islam kemudian itu memang dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan, dan juga bahkan sampai di pesisir-pesisir pegunungan, pantai, dan lain sebagainya. Nah, pada saat melakukan pendekatan dengan masyarakat, para wali songo ini mendirikan sebuah masjid dan beberapa masjid yang lain ya, maksudnya baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Nah, mengajarkan agama Islam di Serambi Masjid ini merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua di Jawa yang sifatnya lebih demokratis nih, Tribuners. Pada masa awal perkembangan Islam, ternyata sistem seperti ini tuh disebut dengan guru kulo, yaitu seorang guru yang menyampaikan ajarannya kepada beberapa murid yang duduk di depannya, dan sifatnya itu tidak massal, bahkan rahasia seperti yang dilakukan oleh Syekh Siti Jenar. Ada yang tahu Syekh Siti Jenar itu siapa? Nanti kita bakal bahas di lain kesempatan, karena kalau kita bahas satu-satu, Wali Songo tuh ada 9 ya, itu bakalan memakan waktu. Ini kita pelajari secara umum saja ya. Selain prinsip-prinsip keimanan yang ada di dalam ajaran agama Islam, terus juga ibadah-ibadah dalam ajaran Islam, ternyata masalah-masalah moral itu juga diajarkan di ilmu-ilmu kanuragan dan juga kekebalan serta bela diri oleh Wali Songo tersebut. Ketika melakukan penyebaran agama Islam, mereka menggunakan berbagai cara, yaitu dengan kebudayaan, kesenian, dan juga pendidikan. Penyebaran agama Islam di Nusantara atau di Indonesia ini juga terjadi karena pengaruh pedagang ya, Tribuners, dari berbagai negara di seluruh dunia, seperti ada Arab, terus juga ada Mesir, Persia atau Iran ya kalau sekarang, dan Gujarat atau sekarang dikenal sebagai negara India. Selain berdagang, para pendatang juga melakukan perkawinan dengan wanita pribumi dan memiliki keturunan-keturunan. Nah, hal ini jelas membuat ya agama Islam tuh semakin berkembang dan menyebar di berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali di Tanah Jawa. Masih dikutip dari buku yang sama ya, Sejarah Islam di Nusantara tahun 2015, terbitnya kamu bisa baca juga, Tribuners. Keberadaan Wali Songo itu membawa pengaruh baik di Indonesia, terkhusus di Pulau Jawa pada waktu itu ya. Misalnya saja, seperti di beberapa daerah, itu memang terjadi beberapa tempat itu yang dijadikan sebagai pusat-pusat perdagangan dan semakin mendekatkan berbagai dengan kawasan-kawasan Islam, termasuk bandar-bandar seperti Goa yang ada di Makassar. Karena dukungan dari Sunan Giri, Goa yang ada di Makassar itu menjadi pengislaman yang aktif baik terhadap para tetangga maupun pulau-pulau lain yang lebih jauh seperti Pulau Banda, Pulau Lombok, dan juga Sumbawa. Wali Songo itu sendiri memang diartikan sebagai 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ya, Tribuners. Wali itu bukanlah nama, melainkan sebutan julukan ya, yang mengandung perlambangan suatu dewan para wali. Nah, angka 9 ini sebelum Islam berkembang itu dianggap sebagai angka keramat, dan peran Wali Songo serta ulama-ulama itu sengaja berdakwah dan juga mengajarkan serta mendirikan pesantren pada masa-masa itu.
Melalui pendidikan proses penyebaran Islam yang lebih cepat dan juga berhasil, dari berbagai daerah-daerah yang berdatangan, itu utusan itu untuk belajar di sekolah dan juga pesantren, serta setelah selesai pendidikan di pesantren kembali ke daerah asalnya atau daerah lain untuk menyebarkan agama Islam tersebut kepada masyarakat yang lainnya. Nah, peran Wali Songo itu tribunal sebenarnya sangat banyak banget, dan para wali ini sangat punya peranan penting dalam proses penyebaran Islam, terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama sehingga dapat memeluk agama Islam. Karena kan zaman dulu tuh masih ada animisme, dinamisme gitu ya, percaya dengan roh-roh zaman dulu gitu kan. Dan Wali Songo ini menggunakan kebudayaan serta kesenian untuk berdakwah seperti wayang dan juga lagu-lagu macopat. Seperti itu Tribuner, jadi sangat keren banget gitu ya peran agama Islam yang disampaikan oleh Wali Songo ini. Dan sebagai informasi, ada 9 daftar Wali Songo yang perlu kamu ketahui Tribuners. Mungkin kita next akan bahas satu per satu. Jadi ada 9 episode Tribunnews Style ngebahas soal sunan-sunan yang ada di Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan juga Sunan Kudus. Oke. Ini ada 9, dan next episode Tribunnews Style kalau ketemu sama Hakim lagi, insya Allah kita bakal bahas satu-satu, kita kupas satu per satu, mulai dari Sunan Gresik, Ampel, Giri, hingga ke Sunan Kudus yang ke-9. Thank you for the time, Tribuners yang sudah mendengarkan sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia melalui Wali Songo, dan semoga bermanfaat dan menambah juga pengetahuan kita terhadap sejarah Islam di negara Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat untuk semua dan tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, sampai jumpa.